Semuanya, hai hai. Hari ini aku akan berbagi resep kwantong atau sup yang gak terlalu lama gitu ya, ngerebusnya ya. Kita akan merebusnya sekitar 30 menit. Jadi ini adalah kwantong atau sup ala Hong Kong. Biasanya itu supnya itu kan kita ngerebusnya sekitar 2,5 jam. Ini cuma 30 menit, makanya disebut dengan sebutan kwantong. Aku akan berbagi resep cara masak cikwa sauyuk hamtan kwantong. Oke, sekarang ini tadi bahan-bahannya ya. Ini tadi aku beli daging babinya sekitar $30. Nanti akan aku potong-potong ya. Dan ini airnya ya, airnya sekitar segini. Terus habis itu aku punya cikwa. Terus habis itu ini adalah jahenya dan ini adalah telur asinnya. Ntar aku kupas ya. Oke, sekarang kita potong-potong dulu. Oke, ini telurnya ini nggak bareng-bareng ya, nggak bareng-bareng dimasukkan ya. Nanti telurnya ini sekitar kalau udah mau mateng 5 menit sesudah mau mateng, yaitu 25 menit baru dimasukkan telurnya ini. Oke, ini airnya udah mendidih. Aku masukkan semua bahannya ya. Masukkan babi, jahe, dan kuahnya ya. Kita tutup dan kita masak sekitar 30 menit. Jadi nanti kalau sudah 25 menit habis itu kita masukkan hamtannya ya, yaitu telur asinnya tadi. Kita didihkan dulu, terus habis itu kita menggunakan api sedang. Oke, ini udah mendidih banget ya. Ini udah mendidih banget, habis itu kita gunakan api sedang. Ini udah 25 menit ya. Oke. Dan kita masukkan hamtannya ini tadinya.
kita masukkan. Sambil diaduk gitu ya, biar pecah ininya, apa itu namanya, telur putih telurnya itu. Jadinya kayak gini. Oke. Saya tutup 5 menit lagi, biar 30 menit dari total durasi masaknya ya. Jadi ini udah matang ya, jangan di apa itu namanya, jangan nggak usah dikasih garam ya, soalnya hamtamnya ini udah asin. Jadi hamtamnya 2, yaitu apa itu namanya, telur asinnya 2, udah cukup, nggak perlu dikasih garam lagi, nanti keasinan. Oke, seperti ini. Siap dihidangkan.